Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Benar Nikola Singarimbun. Kali ini kita akan melihat kemeriahan event debat dalam rangkaian acara Sinlui Hot 2016. Untuk final lomba debat mengangkat tema kusuran pemerintah atas kenaikan harga rokok. Lomba memperebutkan juara 1 dan juga juara 2, yaitu antara SMP Santa Maria Surabaya melawan SMP Angelus Kustos 1 Surabaya. Berikut adalah hasil perdebatan di antara kedua belah pihak. SMP Santa Maria Surabaya menyetujui atas usulan pemerintah ini karena dari data yang didapat banyak sekali anak dengan usia 8 hingga 10 tahun yang merokok hingga dapat mengganggu proses belajar bagi para siswa. Sedangkan SMP Angelus Kustos 1 Surabaya tidak mendukung atau tidak menyetujui atas usulan pemerintah ini karena mereka menganggap bahwa hal ini dapat menurunkan devisa negara serta menimbulkan banyak pengangguran atas PHK-PHK yang terjadi pada pabrik-pabrik rokok. Selanjutnya, dalam event debat ini, yang menjadi pemenang adalah SMP Santa Maria Surabaya. Lomba debat ini rutin dilaksanakan tiap tahun dengan mengusung tema berbeda. Diharapkan dengan lomba ini, para generasi muda memiliki sikap peduli dan kritis akan permasalahan bangsa. Berikut ini adalah hasil wawancara kami mengenai tanggapan tentang lomba debat Sinlui Hot 2016. Siang. Final tadi ya seru ya, yang jelas sudah pasti kan dari dua tim yang terbaik dari semuanya. Jadi ya mereka menguasai materi, cara penyampaiannya juga bagus. Ya. Ya tentunya kita belajar buat jadi moderator kayak biasanya, tapi kita juga belajar materi yang diperdebatkan. Kan moderator cerdas namanya, jadi kita nggak boleh kalah cerdas dari yang pesertanya. Jadi ya latihan terus berulang-ulang di depan kaca, ngomong terus. Jangan lupa kalau lagi ngomong senyum, sama jangan lupa belajar materi yang diperdebatkan. Ya, makasih. Lomba exhibition competition talent. Nah, kepada saudari Alicia Permohon, bagaimana menurut kamu pelayanan buat urusan? Untuk kompeten tidaknya anak SMP yang calon-calon bibit-bibit Sinlui itu sudah gak kaget ya, Kak Axel. Kalau misalkan ternyata perlombaan debat sosial tahun ini tuh hangat banget, panas sekali loh. Jadi sebenarnya emang anak-anak Indonesia itu sudah tercermin. Kalau kamu masuk ke menampakkan kakimu ke Sinlui 1 itu sudah tercermin bagaimana kualitas dan mutunya. Begitu. Gitu ya, Cak? Gitu. Masuk. Iya. Terima kasih ya, Alicia. Apalagi? Iya, kamu ingin tanya aku apa lagi? Masa lalu, masa kini bisa. Dengan Nikola Singarimbun, Audrey Alexandra, Sinlui TV melaporkan.